As-sunnah ifsha as-salam. Selanjutnya disunnahkan untuk menebarkan salam. Nusallim ala as-saghir wal kabir wa man na'rif wa man la na'rif. Kita ucapkan salam untuk anak kecil ataupun orang dewasa, baik orang tersebut kita kenal ataupun tidak kita kenali. Naam, wa akmal as-salam 30 darajah taqul as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ucapan salam yang sempurna yang diberikan ganjaran 30 ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yubda bis salam qabla al kalam. Dianjurkan untuk memulai pertemuan kita dengan salam sebelum memulai pembicaraan. Naam. Wa idza sallamta alayya ana arud alayka assalam. Dan jika Anda mengucapkan salam untukku, maka aku diwajibkan untuk membalas salam tersebut. Nah, taqul mathalan assalamu alaikum, aqul assalamu alaikum wa rahmatullah a'la mimma ya'ni anta alqait alay. Jika ya Anda mengucapkan kepadaku assalamu alaikum, maka aku menjawabnya lebih sempurna, yaitu wa alaikumussalam wa rahmatullah. Naam, aw arud kama taqul ant wa alaikumussalam wallahu a'lam. Atau kita juga dibolehkan membalas salam tersebut sebagaimana yang dia ucapkan kepada kita dengan mengatakan wa alaikumussalam